Halo sobat lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Oke kali ini saya berada di garasinya lambang kejayaan transport. Nah di sini merupakan eh, tempat pembuatan atau tempat repair body bus hasilnya seperti ini ini merupakan unit yang kedua ya unit yang pertama sudah laku dan unit kedua ini hasil repair dari lambang kejayaan transport dan hasilnya sangat boy sobat lur nah di sini siapa yang menyangka bus yang sebagus ini yang semboy seperti ini itu berawal dari bus yang model-model lawas sobat lur agak kotak nanti videonya atau mungkin foto sebelum di repair akan saya kasih tahu kepada kalian. Ini hasil repair dari lambang kejayaan transport dan mesinnya menggunakan Mitsubishi 136 PS. Siapa yang bahkan menyangka hasilnya seperti ini? Mending banget sebalur, mulai dari selendangnya yang sudah Voyager, terus dan di depan kacanya sudah double glass ya. Dengan ciri khasnya Lambang kejayaan transport dan di sebelahnya bando itu ada tulisan Betty Indrayana yang merupakan adik dari si pemilik repair body yang ada di lambang kejayaan Sobalur. Lur. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian ada unit baru yang baru datang Sobat Lur dan ini membelinya X dari salah satu PO di daerah Tulungagung Agung ya. Dan bentuknya memang jelek banget, sebalur mungkin bisa menjadi referensi buat kalian ya, dengan budget yang terbatas. Kalian bisa memiliki unit hasilnya yang seperti yang saya liput barusan sebalur. Nah, di sini unitnya masih keadaan seperti ini. Nah, kebetulan ini X dari Lion ya, shuttle, dan hasil akhirnya nanti akan saya berikan video lebih detailnya seperti apa hasil dari repair body. Dari bus ini, mungkin sekarang ini terlihat kayak gini ya, kayak rangka kayak gini. Tapi nanti hasil akhirnya bakalan maksimal. Nah ini proses pengerjaannya masih beberapa hari ya, dari baru datangnya unit sampai sekarang ini masih beberapa komponen yang dibuka, mulai dari bagian depan, termasuk di bagian kaca, dan itu copotannya ada di sini grillnya, Mitsubishi grillnya khas dari Mitsubishi kayak gini. Dan di sini juga ada emblem atau logo Lion. Karena kebetulan ini X dari angkutan shuttle ya. Shuttle penumpang Lion. Oke hasilnya nanti akan saya jelaskan kepada kalian mulai dari tahap pengerjaannya berapa lama dan biayanya berapa nanti akan saya jelaskan kepada kalian sobat lur. Oke, di sini ada copotan pintu ya kanan kiri. Nah, seperti ini. Dan kacanya sudah ready di sana itu lor Ada di sebelah sana itu kacanya sudah ready ya yang siap dipasang nanti bakalan jadi double glass. Dan mungkin di next video saya akan bertanya-tanya kepada pemiliknya berapa biayanya dan berapa beli bus dengan kondisi yang seperti ini yang ya sebenarnya sih kondisinya masih utuh ya cuman ini kan di repair atau di upgrade ke double glass ini sebelumnya kan single glass agak kotak kayak gini ya dan itu pun sepionnya belum tanduk ya mas ya oh udah tanduk oke okay. tapi di sini mau diganti yang lebih kekinian sebalur nah yang mau di repair itu nanti bagian depan dijadikan double glass tapi ini nggak overhang ya udah 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 panjang ya. Jadi kalau overhang itu gini sobat Penambahan ada penambahan sasis di, dipanjangin sedikit gitu ya. Nanti terlihatnya bis itu lebih panjang dan lebih gahar gitu ya. Jadi ini tidak overhang, tapi biasanya kalau overhang itu memakan biaya lagi sebalur. Nah untuk estimasi pembiayaan dan prosesnya itu berapa lama repair, mungkin di video saya yang kedua akan saya buatin dan akan saya tanya-tanya langsung. Nah ini di belakang seperti ini sebalur. Jadi tampilannya sederhana banget ya. Nah seperti ini. Nanti ini di bagian belakang juga bakalan dirombak ya dirombak di bagian atas mungkin dirubah mungkin seperti jet bus 3 plus ya terus di bawahnya bagian lampu kanan kiri itu nanti diganti semua nah untuk di bagian kaca sebentar nah ini rangka atau ragangan kata orang Jawa nah ini rangkanya udah ready sebelum tapi belum selesai 100% ya masih tahap pengerjaan kebetulan hari ini si tukangnya itu libur ya mekaniknya libur Nah ini bakalan nanti diganti mulai dari ini nanti kaca ini agak seperti jet bus 3 itu sebalur Kacanya mungkin agak diganti seperti ini nanti di bagian belakang Oke sejauh ini tampilannya masih seperti ini ya Ngelihatnya mungkin tidak menarik sama sekali ya namanya juga unit udah lama model udah lama dan modelnya sudah tidak tren lagi Nah lambang kejayaan ini mampu membuat repair body seperti bus yang kekinian. Ini bekas copotannya masih ada semua sebalur dari kursinya juga lengkap semua. Di sini itu lambang kejayaan itu memiliki konsep yang sangat bagus dan perhitungan yang boleh kita ikuti sebalur. Karena apa? Karena tidak terlalu memakan budget yang banyak ya. Kalau kita memiliki budget di atas 400 bolehlah kita mencari mobil yang lebih istimewa Tapi kalau budget kita 300-275 Mungkin video ini bisa menjadi referensi buat kalian Ini tahun 2011 ya Bodinya nggak tahu bodi apa ini ya Dan ini menggunakan sasis dari Mitsubishi Subaru Dan untuk sasisnya masih bagus semua orisinil ya Dan untuk AC-nya kondisinya masih bagus ori untuk bos pemainnya sendiri, belum bau kunci sebalur, masih bagus banget. Nanti hasilnya seperti apa, akan saya jelaskan mungkin di video berikutnya. Sekalian saya tanya-tanya biaya repairnya berapa, kalau sekelas bus medium yang kondisinya seperti ini, nanti akan saya tanya-tanya, dan prosesnya memakan waktu berapa lama gitu sebalur. Oke, untuk yang di depan sana, itu siapa yang menyangka busnya udah bagus seperti ini ya kalau tahu base yang dulu itu sebelum dirombak hasilnya itu tidak sebagus ini ya, sebalur ini ketika sudah dirombak hasilnya maksimal banget dengan selendang voyagernya dan ditambahi dengan double glass atau kaca yang sudah ada bandonya ya hasilnya keren banget sebalur tuh dan ini 30 4 seat ya kalau nggak salah 34 mas Oh 36 malahan Oh 36 seat sobat 36 seat Ini selendangnya sudah seperti selendang Voyager ya Oke sobat jadi begini Dengan kalian memiliki budget sekitar 200 sampai 250 jutaan Kalian sudah bisa mendapatkan unit seperti ini ya Unit bus medium yang sudah menggunakan selendang Voyager yang sudah kekinian banget sebalur dengan kaca yang sudah double glass dan sudah menggunakan kaca tumpu ya hitungannya kalau orang sekarang mengatakannya itu kaca tumpu ini repair dengan harga yang minim banget sebalur jadi 200 juta kalian sudah bisa memiliki bus medium seperti ini tapi sayangnya bus medium ini sudah terjual atau sold out sebalur cuman masih belum diambil karena memang ada beberapa transaksi yang belum selesai ya lupa kemarin saya nggak ngevideo unit ini bahwa ini mau dijual saya nggak tahu baru tahu ketika udah laku sebalur Oke seperti ini sebalur Oke, buat kalian yang pengen tahu tentang alamat dari garasinya Lambang Kejayaan, tempat repair sekaligus tempat sewa bus medium dan mikrobus elof dan lain sebagainya, bisa kalian cek di kolom di kolom deskripsi. Nanti akan saya cantumkan di sana nomor teleponnya beserta alamatnya. Jadi buat kalian yang ingin memesan unit, mau sewa atau mau membeli unit atau kalian mau tanya-tanya soal unit dengan budget tertentu bisa kalian menghubungi nomor kontak yang saya siapkan di kolom deskripsi sobat lur jadi mungkin itu dulu video dari saya semoga videonya bermanfaat dan informatif sobat lur saya Indra Stran salam budaya salam transportasi dan salam satu hobi mantap